Assalamualaikum Sobat Jajan, kembali lagi dalam channel Pawon Jajan, channel kesayangan para pencinta jajanan yang unik-unik dan yang pastinya sehat dan halal. Ya Sobat Jajan di rumah dan dimanapun berada yang lagi nonton channel ini dan lagi nayang tayangan ini, kali ini kita akan unboxing jajanan dengan merek Super King kerupuk kentang, kerupuk kentang lagi, dan ada berhadiah jika beruntung. Di sini ada surat dari Departemen Kesehatan ya. Jadi makanan ini sudah pasti dipastikan sehat dan halal. Tuh, isi 40 bungkus dan gue beli ini satu bungkus ini 23.000 di agen makanan ringan terdekat, dan di sini ada production kodenya, expired date-nya, tanggal, bulan dan tahun. Jadi aman lah. Jadi sebelum kita buka dan kita bongkar semuanya ini, jajan ini, jangan lupa buat sobat jajan di rumah yang lagi nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dengan klik tombol subscribe di layar smartphone kalian, like dan jangan lupa komen yang banyak pokoknya, dan bantu share ke sosmed kalian semua agar channel kesayangan kita ini bisa berkembang dengan baik. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, ayo mari kita bongkar. Oke guys, sudah kita bongkar, sudah kita keluarin dari kardusnya. Nah, bentuk kemasannya kayak gini nih, Super King kerupuk kentang. Kita lihat sini komposisinya, dengan monotarium glutamat, bumbu keju, bumbu sambal balado. Oh, jadi rasa keju sama rasa sambal balado. Oh, menarik nih kayaknya. Oh, diproduksi dari Kabupaten Malang ya. Ini dari Malang. Oke, tambah kita langsung buka aja gimana rasanya, atau sama kayak kerupuk-kerupuk kentang yang pernah kita bahas dalam video sebelumnya. Biasa sebelum kita bongkar, kita keluarin dulu mangkok ajaib kita dan gunting keramat kita. Oke, di sini sih nggak ada tulisan berhadiahnya ya guys, jadi ya kita nggak usah ngarepin berhadiahnya deh. Yang penting kita tetap buka semuanya walaupun nggak ada hadiahnya, biar kita tahu rasanya semuanya. Jadi ya kayak kemarin-kemarin kita buka, tetap aja nggak ada hadiahnya walaupun di situ tertulis berhadiah. Nih guys, bentuknya kayak gini nih. Tuh ya, lumayan banyak lah satu kemasan ini. Coba kita tuang dan kita cicip-icip rasanya. Nih rasanya tuh kayak gini bentuknya nih. Tuh. Ini kayak biasanya. Coba kita sekarang kita rasain nih. Kriuknya, kedengeran kriuknya. Enak guys. Pedes-pedes manis sih dari bumbu baladonya ini. Ya, sejauh ini enak. Gue pikir kerupuk-kerupuk kentang yang ada sausnya gitu ya, kayak yang brand sebelah itulah, tapi ya lumayan lah buat makanan dengan semurah ini, dengan rasanya seperti ini tuh lumayan. Jadi walaupun nggak ada tulisan hadiahnya, tetap kita buka semuanya seperti biasa di channel ini, kita habisin semuanya, kita gunting semuanya biar kalian tuh nggak penasaran. Siapa tahu yang nggak ada tulisannya kayak gini malah berhadiah, berhadiah jodoh mungkin misalnya. Maklum guys, gue jomblo soalnya kan. Oke, kita buka semuanya. Dan sekali lagi gue tekanin, di channel Pawon Jajan ini gue gak ada maksud buat merugikan pihak-pihak manapun ya. Gue bikin channel ini buat ngasih informasi aja dan sharing tentang makanan-makanan ringan atau makanan-makanan lainnya lah yang unik-unik dan sehat pokoknya. Jadi buat kalian semua yang pengen gue ngebahas apa dalam channel ini, bisa kasih saran di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe sebanyak-banyaknya buat yang nonton, dan kasih tahu ke teman-teman sobat jajan semuanya yang lagi nonton channel ini.
Dan jangan lupa buat tombol loncengnya biar tahu informasi tentang channel ini, tentang upload-uploadan video terbaru ya kan. Nih guys, udah kita buka semuanya, tetap ya kayak biasanya. Dan rasanya itu beneran gue bikin pengen ngunyah lagi. Renyah guys, sumpah enak, gue gak bohong, lu semua harus nyoba dan harus segera cari di agen-agen makanan ringan terdekat di rumah kalian semua. Dan buat yang pengen jualan, ini sangat recommended juga, mereknya Super King, benar-benar super nih kerupuk kentang. Satu kardusnya cuma 23.000 dengan 40 bungkus di dalamnya, dan gue yakin itu bakal untung banget ya buat lo, benar-benar yang ya profit lah buat kalian semua yang pengen jualan ini. Kayak kita bongkar semuanya pokoknya. Jadi gue ngebahas jajanan ini tuh biar ngebantu para produksi-produksi usaha menengah ke bawah atau yang menengah kecil lah ke bawah, biar produk-produk mereka tuh dikenal sama masyarakat luas lah, sobat-sobat jajan semuanya yang ada di mana aja. Jadi gue di sini nggak pengen ngerugiin pihak manapun atau merendahkan produk apapun ya kan. Gue di sini pokoknya pengen ngasih informasi aja dah. Ini kita buka semuanya. Guys, tetap nggak ada apa-apa, nggak ada hadiahnya. Berarti ini benar-benar sesuai lah. Gak kayak yang kemarin, nggak ada hadiahnya tapi tetap ditulis berhadiah loh. Kalau ini benar-benar nggak ada hadiah dan tidak ditulis. Wah, benar-benarnya jualan ini guys. Jadi buat sekali lagi juga gue mohon buat sobat jajan di rumah yang nonton channel ini, buat ngasih kabar ke ya ke teman-teman sekolah kalian, teman-teman kerja kalian, teman kantor atau cangcingnya babe semuanya, kasih tahu tentang channel ini buat bantu kita juga biar mereka semua tahu tentang informasi-informasi unik tentang jajanan-jajanan yang ada di Nusantara ini. Oke. Okay. Oke guys, penuh, kita pindahin dulu seperti biasanya. Guys, cip-cip dulu satu. Enak guys, bener. Wah, ada yang jatuh nih depan kamera. Belum 5 menit. Gue deketin dulu guys. Nah, buat jajan, jadi kali ini kita santai aja ya. Karena enggak ada hadiahnya juga, jadi kita santai aja. Jadi kalian semua sekali lagi gue ingetin, buat yang pengen banget tahu tentang informasi jajanan apa sih yang pengen kalian tahu, boleh itu makanan berat, makanan ringan, yang penting kuliner-kuliner lah yang berbau kuliner. Kita akan bantu kalian untuk mencari tahu informasi apa aja. Yang penting kalian komen lah di link komentar, di kolom komentar di bawah ini. Komen apa sih yang pengen kalian tahu, dan insya Allah kita bisa membantu mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Boleh apa aja, yang penting kuliner, kuliner Indonesia. Nah, kita gak terima sih kuliner-kuliner barat kayak pizza atau apa ya. Itu kalian bisa datang segera ke toko pizza terdekat di rumah kalian, atau ke McD atau ke KFC. Waduh, gue nyebutin merek guys. Kalau ini kan gak semua orang tahu, dan makanya gue pengen dari kemarin tuh video yang gue upload itu, yang gue unggah itu tentang makanan-makanan yang masih belum punya nama lah, brandnya belum terangkat lah gitu. Tapi Super King ini benar-benar enak, benar-benar sesuai namanya, super banget rasanya. Jadi sobat jajan semuanya, wajib banget nih kudu nyobain ini buat nemenin kalian nonton bola atau aktivitas kalian, aktivitas luang kalian. Wah, cocok banget nih buat cemilan atau pengganti kerupuk. Tahu sendiri ya kan orang Indonesia, kalau nggak ada kerupuk tuh rasanya kurang. Ini cocok banget. Menu guys.
Nuh, biasa kita pindahin dulu ya. Bungkus terakhir kita buka. Seperti sih bagaikan punguk merindukan bulan. Tetap tidak ada hadiahnya, jadi kita benar-benar enggak mengharapkan hadiah di sini. Tuh. Tapi benar-benar rasa. Jadi setelah kita buka semuanya, benar-benar enggak ada hadiahnya, sesuai dengan apa yang ada di bungkusan dia. Tidak berhadiah dan benar tidak berhadiah, tapi rasanya udah bagaikan hadiah buat gua. Gua recommended banget dari 1 sampai 10. Jajanan ini tuh 8 di hati gua. Enak. Jadi sekian video kali ini. Jadi jangan lupa buat sobat jajan semua yang nonton ini, terima kasih, dan jangan lupa untuk nonton terus dan bunyikan bell dering kalian di layar HP kalian agar dapat informasi terbaru tentang channel Pawon Jajan ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih sekali lagi. Dadah, assalamualaikum.